Mimiti ngurang anak kasus sasalan COVID-19 di Indonesia, Ngarojong Dinas Pemuda dan Olahraga Jawa Barat, piken muka dari area sport jabar ancokenen masyarakat umum. Tapi bukan dari sport jabar anu pernah na di Arcamani, Kota Bandung, Teh, tacan di Paju Kawas samemes sosial COVID-19. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Jawa Barat Asep Manang, Ngebrehgen, Sport Jabar dibuka secara hambalan lantaran sesalat COVID-19 tacan pungkas Gemblengna, blengna. Sport Jabar kakara dibuka pada Sabtu jeng minggu ancok dan masyarakat umum. Pihak Dinas Pemuda dan Olahraga Jawa Barat bakal ngevaluasi sama mehna patali jeng kesehatan, kebersihan serta keamanan keranu anu raga di eta tempat. Cek Asep upama gesa bulan kasus COVID-19 tengah jauh, sport Jabar bakal dibuka saban poena ke masyarakat umum. Tapi masyarakat Kudus Salawasna ngajaga protokol kesehatan, tapi kaya putusan tisat gas Covid-19, upama masa saran Covid-19 robah jadi endemi. Apa untuk tahap pertama ini, fase pertama kita baru buka Sabtu Minggu dan uh, hari libur. Hmm. Insya Allah nanti secara bertahap juga kami akan buka seluruhnya hanya dari mulai hari Senin sampai Sabtu gitu, sampai Minggu ya. Hmm. Karena mungkin di uh, fase ini kita harus evaluasi pertama terkait dengan kesehatan kebersihan juga, kemudian keamanannya juga. Namun Mudah-mudahan nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan buka tiap hari. Asep Ngemohan, salapan sarana olahraga di Sport Jabar di Antarna Youth Center, Stadion Bola, Laga Tangka, Sarta Nusejena, Ges Dibuka. Eta sarana olahraga teh bisa digunakan ku masyarakat ngaliwatan aplikasi sistem informasi kawasan terpadu pemuda dan olahraga atau si Kasepora. Asep Nandesgen, Kawas Gasi Bujeng, Saparua, Jaga Sport Jabar Arca Manik bakal dibuka dari saban poena ke masyarakat umum. Budi Hartati, Bandung TV.